بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، مع صلاة عشاء رحمكم الله، ماري ساما ساما ما سك سرق الله سبحانه وتعالى. خبر جمبيرا ملام إني خصوصا. الحمد لله سيشكر ين أول نية أتارا يصبه أحد ولا جدي ملام أحد سبتو ملام أحد. هاري إني تنقل برابا أمبت بلاس 14 شعبان، براتي ملام لما ملام لما بلاس شعبان. الله سبحانه وتعالى لهاد كبدا همبن يا ملامين دن. الله سبحانه وتعالى dengan rasa sayang kepada hamba-hambanya, innallaha yaghfiru li'ibadih, Allah ampuni semua hamba-hambanya. Di malam ini, malam 15 Syaban, Allah ampuni semua hamba-hambanya. Itu sudah janji haqqul yaqin. Ini setiap tahun Allah Subhanahu wa taala berikan persiapan untuk kita masuk bulan suci Ramadan. Kita sendiri sudah suci, enggak ada dosanya. Kecuali dua orang, atau bisa sebut dua hal, itu tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama, orang musyrik. Orang musyrik yang lakukan syirik, Allah tidak ampuni. Yang kedua, orang yang masih hatinya hitam, masih hatinya belum bisa memaafkan saudaranya, masih ada masalah kelebihan di dalam hatinya kepada saudaranya. Orang yang punya hati seperti ini, Allah tidak memaafkan, karena dia sendiri belum siap untuk memaafkan yang lain. Allah tidak memaafkan. Karena itu, sembatan luar biasa malam ini, sucikan hatinya. Kebiasaan harus ada salat, baru ada pahala, baru ada ampunan. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Baru masuk bulan Ramadan, puasa, baru Allah ampuni segala dosa-dosanya. Kan? من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم بنس قال دوسة دوسانية. طب بكالي إني بولان شعبان قاعدة تدوس عمل قاعدة عملان. يم بنتين
Jangan lakukan syirik dan selalu hatinya bersih dan selamat. Anda dapat hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala, ampuni segala dosa-dosanya. Untuk apa? Ya, itu persiapan. Mari sama-sama perbaiki mahamang dulu sebelum masuk bulan Ramadan. Contohnya, saya ada di rumah, ada tamu mau datang silaturahmi. Tamu saya ini, dia selalu setiap kali datang, kebiasaannya dia bawa banyak hadiah-hadiah untuk orang rumah itu. Hadiah mewah-mewah itu. Tapi tamu ini yang hormat ini, dia punya kesukaan. Jadi kita tahu tamu saya ini mau datang, dia tidak suka kopi, tapi suka teh. Dia tidak suka makan nasi putih, tapi mau nasi kabuli. Dia suka minuman ini, makanan ini, dengan cara ini. Kalau kita siapkan semuanya sesuai kesukaan dia, malah dia lebih senang hatinya. Dan begitu kalau dia senang hati, kasih hadiah lebih besar lagi. Jadi kalau kita jadi orang pintar dan cerdas, demi hadiah besar yang kita akan terima sebentar lagi, berarti kita siapkan semuanya sesuai kesukaan dia, teman kita yang hormat yang akan datang. Kalau kita keras kepala, tidak mau. Suka teh ya, ini kopi ini. Tidak, saya tidak minum kopi. Tidak, kopi aja. Udah, di Indonesia makan nasi putih, tahu, tempe. Udah, makan ini. Dah suka, dah makan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kesal, tidak suka, tidak jadi kasih hadiahnya. Yang rugi siapa? Kita sendiri yang rugi. Orang yang punya rumah ini sendiri yang rugi. Sayang sekali. Tidak menghormati tamunya. Tidak berikan layanan sesuai kehormatan tamu ini. Dan dia sendiri tidak dapat hadiah apa-apa. Yang besar, yang mewah, yang bagus dari tamu tersebut. Akhirnya dia sendiri yang rugi. Begitu pulang, temannya lihat, oh ternyata bahwa tadi mau kasih mobil hadiah, tadi mau kasih emas hadiah, tadi mau kasih ini hadiah. Ya Allah, begitu kita lihat dia pulang bawa hadiahnya, bawa pulang semuanya. Aduh, kalau saya begini, kalau saya siapkan ini, kalau kenapa saya begini? Oh, nyesal. Sebenarnya ini keadaan umat Islam. Umat Islam rata-rata seperti ini. Keras kepala. Sebentar lagi datang tamu yang hormat, tamu yang mulia. Dia siapkan hadiah besar sekali untuk kita sendiri. Pahala dilipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Dengar hadis ini. Mohon maaf saya, ini boleh angkat ini. Angkat ini.
يا بيار ليهات يندي بلاكان كالو ساندانيا كتي دوران طولون دنر حديث إني دنن بيك برصبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان سأندني سدتيبا سدداتن ملام برتاما بولان رمضان بومي إني لانيت سمون يبرقرا سمون يبربها أدس السوأت ينتر جدي ينمريكا تدأ بسنهان هارس بربها Datang malam pertama bulan Ramadhan, futihat abwabul jannah. Bintu-bintu surga terbuka selebar-lebarnya. Futihat walaysa futihat. Kalau futihat, beda dengan futihat. Kalau ada sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa, dalam bahasa Arab selalu bagi tasydid. Jadi kalau futihat cuma buka, tapi futihat buka sampai akhirnya, selebar-lebarnya. Futihat abwabul jannah, semua pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Untuk apa? Siap menerima tamu Allah. Siap menerima saimin saimat. Siap menerima ahli ibadah. Silahkan bintunya sudah buka. Tidak usah, tidak perlu tutup bintunya. Silahkan masuk. Karena itu kalau kita mendengar ada orang meninggal dunia di bulan Ramadan, gimana perasaan kita? Subhanallah, husnul khatimah. Ingin sekali kita meninggal dunia di bulan Ramadhan. Ingin sekali. Tapi mohon maaf kalau setelah bulan Ramadhan gimana ya? Oh sebentar, datang malaikatul maut. Sebentar, belum salat, belum zikir, lama belum baca Quran, saya belum sedekah. Tapi begitu bulan Ramadhan, bukan kerana kita punya banyak amal, tapi rahmat Allah begitu luas, begitu besar di bulan Ramadhan. Orang meninggal dunia, walaupun banyak kurangannya, tapi bulan rahmat, Allah rahmati dia, Allah ampuni dia, masuk dalam surga. Itu kelebihan orang yang meninggal dunia di bulan Ramadhan. Bukan kerana dia punya kelebihan amal. Tidak. Tidak. Tapi rahmat Allah di bulan Ramadhan, ampunan Allah di bulan Ramadhan, itu yang beda. Jadi walaupun masih banyak kurangan, walaupun masih banyak dosa, banyak maksiat, rahmat Allah bisa tutupi semuanya. Silakan masuk surga. Jadi harapan kamu ini, harapan umat Islam, masuk ya Allah surgamu, ya Allah surgamu. Surga sudah siap menerima ahli ibadah di bulan Ramadhan. Wa ghulliqat abwabun nar. Bintu-bintu neraka tutup serapat-rapatnya. Ghulliqat wa laysa ghulliqat wa laysa ughliqat, tapi ghulliqat. Takut neraka jahannam, takut disiksa oleh Allah, banyak masih banyak salah, banyak dosa, jangan khawatir lagi, jangan fikirkan lagi. Anda aman di bulan Ramadhan. Bintu-bintu neraka sudah tutup serapat-rapatnya. Jangan fikirkan lagi.
إني هدية داري الله سبحانه وتعالى دي بولان رمضان سودا حبيس لوم كرنا الله سبحانه وتعالى سدتاو كيتا ماسي مانوسي يان ضعيف يان لماه بريكان بانتوان وصفدت الشياطين سيطان تريكان انتك أبا تدا أدا ينغانبو أندا أمان ونادى مناد من السماء أدا بنجلان داري لانيت يا باغي الخير أقبل ويه أوران ينبيك نيت نيا بيك عملا نيا بيك سلاح كان ماجو سلاح كان لومبا لومبا إني وقت نيا إني تنبت نيا بولا رمضان ويا باغي الشر أقصر أوران ينجاهد أوران ينبورك نيت نيا بورك برنتي له إنت إني بولا رمضان بولا رحمة بولا أنبنان بولا عمل صالح بولا عبادة بوكان ماجم ماجم برنتي له من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باران سيابيا بواسا دن قيام الليل بولان رمضان إيمانا واحتسابا إيمان كبدا الله هرب رضا الله الله أنبوني سقالا دوسا دوسانيا كالو سده دي أنبوني سقالا دوسا دوسانيا بار أرتي أهلي سرقا الله سلست حديث ين ضعيف ين صلال سبدي اندونيسيا سبنرنيا اتوبو كان من اغن كان اتو من مليا كان بولان رمضان حديث اتو ابا رمضان اوله رحمة واوسطه مغفرة اخره عتق من النار أول نية رحمة تروس تنانية أمبنان تروس آخر نية بيباس داري نرك جهنم إتو حديث ين ضعيف حديث ين صحيح بولان رمضان رحمة داري أول سام بآخر بولان رمضان أمبنان داري أول سام بآخر رمضان بيباس داري نرك جهنم داري أول سام بآخر إتو حديث ين صحيح إن لله عتقاء من النار في كل ليلة الله ستي بملام بس كم بانيك هم بهم بنيا دارين راك جهنم حتى إذا كانت آخر ليلة من رمضان بقيت سام بملام تراخير بولان رمضان الله بس كان دارين راك جهنم سجملة نيا داري أول سام بآخر إتو يان صحيح لذي مثال ستياب ملام سبولو جوتا بيباس سودا تولي سنامانيا بيباس داري نراك جهنم سبولو جوتا قالوا سام بي ملام دو سنبيلان أتو ملام تكابولو سجملة نيا داري أول سام بآخر إني رحمة الله إني أمبنان الله بوكان تمن تبي سلور رمضان سموانيا داري أول سام بآخر كرنا إتو واجار واجار كت رسول الله صلى الله عليه وسلم جلاك له جلاك له جلاك له كالو رسول الله من دعا سسواته صحابات كاقه تاكوت إني دعاء مستجاب سراتوس برسين تدا ماين ماين لنصن مريكا يا رسول الله siapa itu sifatnya mana ini biar kita jaga dari sifat mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang bertemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah
برتمو بولان رحمة بولان أمبنان تبديت كل ورداري بولان رمضان تدا دابت نصيب سامسكالي إني أوران ينروجي دنيا آخرة تابي رمضان ينسبرتي آبا مهن ماف رمضان ينسبرتي آبا ينكي تأوشبكن مرحبا يا رمضان تامو ينحرمت إني بوا هدية بانيك أنتو كيتا dia punya kesukaan. Dia suka Quran. Dia suka zikir. Dia suka tarawih. Kalau kita sudah siap berikan untuk Ramadan ini isi dengan ibadah yang baik sesuai kesukaan Ramadan, sesuai kemuliaan Ramadan, baru akan dapat hadiah-hadiah bulan Ramadan. Tapi seandainya orang yang masih keras kepalanya, seandainya masih salah faham terhadap bulan Ramadan, karena jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak selalu salah faham. Perintah Allah apa, yang kita lakukan apa? Jelas ada bedanya, ada bedanya. Perintah Allah apa yang kita lakukan apa? Contohnya biar lebih jelas. Sekarang kita salat, betul? Tapi ada Muslim tidak salat? Ada. Muslim tidak salat ada? Bukan urusan. Bukan urusan. Kita bahas yang salat. Tapi tolong hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Selalu sebelum kata salat ada satu kata sebelumnya. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَأَقَامَ الصَّلَاةِ أَقِيمِ الصَّلَاةِ رب اجعلني مقيم الصلاة. Itu aqama, yuqimu, aqim, yuqimuna. Artinya apa? Salat yang khusyuk, salat yang sempurna. Itu apa? Perintah Allah. Apa? Perintah Allah laksanakan khusyuk sempurna salatnya. Bukan wahai orang beriman salatlah, enggak ada. Tapi ada aqim yuqimu yuqimuna. Sekarang yang kita sendiri laksanakan apa? Salat. Baru kita laksanakan salat. Pertanyaan saya, apakah sekarang salat kita yang kita ucapkan Allahu Akbar bisa khusyuk dan sempurnakan salat, atau semua yang kita lupa ingat dalam salat, yang hilang ketemu dalam salat, masuk salat keluar dari salat tidak ada nambahan iman, sama aja. Berarti ada sesuatu yang salah di sini. Perintah Allah ternyata aqim yuqimuna muqimah salat. Itu perintah Allah. Salat yang sempurna yang khusyuk. Jangan salat aja, tapi minta salat sempurna khusyuk. Tapi ternyata yang kita laksanakan baru salat. Khusyuk belum ada. Apa yang terjadi sekarang? Salat kita cuma jasad yang bergerak. Berdiri, ruku, sujud. Musibahnya mana? Kalau kita tidak terasa ini satu hal yang harus kita perbaiki.
Itu yang musibahnya. Kalau sudah tahu salat saya masih kurang, khusyuk saya masih kurang, atau belum ada, saya lagi usahakan berbaiki, masih aman. Tapi seandainya tidak memfikirkan itu sama sekali, yang muncul di sini apa? Saya salat lebih baik daripada yang tidak salat. Akhirnya ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang satu saf, satu orang salatnya sambil langit, satu orang salatnya cuba bayangkan yang Rasulullah SAW cerita dalam hadisnya, malaika datang habis salat, kumpul salatnya seperti sampah, kumpul limbar di mukanya, tidak ada arti salatnya. Pertanyaan saya, kira-kira salat yang kita laksanakan yang mana? Biasanya orang yang laksanakan satu hal lama dan sering, pasti harus dia pintar. Contohnya orang belajar bahasa Inggris, masuk daurah seminar satu tahun belajar bahasa Inggris setiap hari 3 jam sampai 4 jam belajar bahasa Inggris. Awal-awalnya belajar beda hurufnya. Pada dalam bahasa Indonesia A jadi E. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Jadi tahu bedanya huruf Arab sama huruf Inggris sama huruf Indonesia. Begitu dia setiap hari istiqamah belajar lagi. Kira-kira setelah 3 bulan bagaimana bahasa Inggrisnya? Okay, of course. Terus setelah 6 bulan kalau dia istiqamah setiap hari belajar, gimana kira-kira bahasa Inggrisnya? Lebih baik lagi. Terus kalau dia tetap terus menerus istiqamah belajar sampai 1 tahun, kira-kira gimana? Lebih lancar lagi. Begitu kita ketemu, how are you? Kalau kita nanya, ya, how are you? Apa? How are you? Ya, artinya apa ya? Terus 1 tahun lagi apa ini? 1 tahun setiap hari lagi apa ini? Berarti orang yang seperti ini 1 tahun belajar ternyata sesuatu yang kecil, pertanyaan yang biasa, belum tahu, belum faham. Kita bilang orang itu apa? Apa bahasa Indonesianya? Apa ya? Bodoh ya? Atau ya, tidak masuk akal kan? Setiap hari selama 1 tahun tidak ada hasil, itu bodoh benar ini. Pertanyaan saya, sudah berapa lama kita salat? 1 tahun, 2, 3, 10, setiap hari 1 kali aja, 5, qabliyah, ba'diyah, malam, duha, sudah berapa lama? Puluhan tahun. Terus hasilnya gimana? Hasilnya kira-kira gimana? Berarti kita apa? Ya, gak apa-apa. Ya, saya bodoh. Ya, gua bilang saya bodoh. Kenapa? Kalau kita tahu kita bodoh, sadar dari sekarang, bisa berbaiki besok. Lebih baik bodoh sampai meninggal dunia. Lebih baik saya tahu diri. Ya,
saya salat, saya ini main-main. Belum sempurna, belum baik. Ya saya bodoh. Biar sadar, besok usahakan berbaiki. Usahakan berbaiki. Kalau seandainya belum dapat, jumpa Allah. Ya Allah, selama ini saya lagi usahakan, belum dapat. Allah maafkan. Tapi orang yang terasa, saya sudah salat, saya sudah zikir, saya sudah sedekah. Orang itu tiba-tiba sampai di sana kaget. Salatnya tidak ada arti. Zikirnya tidak ada arti. Ibadahnya tidak ada nilainya. Rugi. Tapi di sana tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita ingat dari sekarang, sadar dari sekarang, lebih baik. Contohnya lagi, misal, zikir. Bukan masalah kita zikir atau tidak zikir. Tidak. Tapi perintah Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhal ladhina amanu, اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ذكرlah kepada Allah banyak-banyaknya bukratan setiap waktu setiap saat الذين يذكرون الله coba sifat ahli surga الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم semua keadaan lagi berdiri jalan duduk mau tidur bangun tidur selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya itu yang Allah mau. Kenapa Allah suruh zikir banyak? Biar anda sendiri selamat dari sifat-sifat orang munafik yang zikir kepada Allah tapi cuman sedikit wala yadhkuruna Allah illa qalila mereka tetap zikir tapi cuman kira-kira zikir kita sedikit atau banyak itu pertanyaannya jangan salah bilang apakah saya zikir atau tidak zikir bukan begitu. Banyak salah faham terhadap agama Allah di sini. Tidak ada yang nanya apakah anda zikir atau tidak zikir. Tidak ada begitu. Tapi apakah zikir anda sudah banyak atau masih sedikit? Itu pertanyaannya. Sekarang kalau kita laksanakan salat, apa pertanyaan? Di Indonesia semuanya hafal. Pertanyaan pertama hari kiamat apa? Salat. Pertanyaan nanti hari kiamat apa? Tapi pertanyaan yang mana? Itu yang banyak belum tahu, banyak belum faham. Lanjut hadisnya, lanjut hadisnya. Fa in saluhat saluha sa'irul amal wa in fasadat fasada sa'irul amal. Itu lanjutnya hadis. Apa artinya? Kalau salatnya baik yang lain ikut baik. Kalau salatnya tidak baik, yang lain ikut tidak. Di sini tidak ada. Apakah salat atau tidak? Tidak ada begitu. Jangan terasa anda baik kalau sudah laksanakan salat. Tidak. Tapi apakah salat sudah baik atau belum? Kenapa kita bahas ini? Kalau seandainya kita faham, baru kita sadar. Kalau kita sadar, baru mau berbaiki amalan kita. Bulan suci Ramadan bukan cuma bulan ibadah. Jangan salah faham. Bulan Ramadan bukan cuma bulan ibadah. Jadi kalau seandainya anda sudah niat akan bulan Ramadan ini, saya isi ibadah, anda rugi. Seandainya anda sudah niat di bulan Ramadan akan saya khatam Quran. Di bulan Ramadan akan saya tarawih. Di bulan Ramadan akan saya sedekah. Di bulan anda rugi. Salah faham. Bulan Ramadan sekolah. Daurah
seminar selama 30 hari. Untuk apa? Untuk anda terus menerus amal bulan Ramadan sepanjang tahun. Ini bulan Ramadan. Faham? Bukan bulan Ramadan kita isi ibadah bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan balik lagi seperti awalnya, rugi. Berarti anda ibadah ke bulan Ramadan bukan kepada Allah. Karena itu walakin kunu rabbanin, tujuannya, amalannya, niatnya Allah. Allah di bulan Ramadan, itu Allah di luar bulan Ramadan. Kenapa kita di sini mau tapi di luar bulan Ramadan tidak mau? Berarti anda menghormati Ramadan tapi tidak menghormati Allah. Rugi. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bulan Ramadan puasa 30 hari, kemudian ikuti apa? 6 hari Syawal. Pahalanya seperti orang puasa sepanjang tahun. Untuk apa? Jangan lepas taatnya. Jangan lubah puasanya. Anda sendiri rugi. Jangan sambil lari dari Allah, lubah Allah, nunggu bulan Ramadan baru mau ibadah. Seperti orang yang begitu luar biasa mahamannya di Indonesia. Ana selalu ada pertanyaan, karena kita selalu fokus daurah-daurah Quran, kita bahas tentang Al-Quran. Apa yang kita bahas? Kita bilang contohnya, bulan Ramadan sebentar lagi datang. Saya tidak mau bahas anda baca Quran di bulan Ramadan atau tidak. Saya mau tanya, setelah bulan Ramadan ada bulan Syawal. Dari bulan Syawal sampai bulan Rajab, kita sekarang di bulan Sya'ban, sudah 10 bulan. Siapa yang sudah khatam Quran 10 kali? Angkat tangannya. Orang sana, saya tanya orang di sana, bukan di sini. Orang di sana tidak ada yang angkat tangannya. Waktu saya nanya orang sana, bukan di sini. Siapa yang khatam Quran 10 kali selama 10 bulan? Tidak ada yang angkat tangannya. Tapi beda dengan orang sini. Dah, saya yakin wajah-wajah orang sini orang salih. Jadi 10 kali 10 khatam angkat tangannya. Sepuluh bulan 9 kali angkat tangannya. 10 bulan 8 kali angkat tangannya. 10 bulan 7 kali angkat tangannya. 10 bulan 6 kali angkat tangannya. 10 bulan 5 kali angkat tangannya. Ini lagi promo ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maksud saya, kalau kita tidak berbaiki mahaman, kata ulama, kalau coba mahaman sampai mana? Kata ulama, kalau seandainya anda punya banyak urusan, jangan bilang nanti akan saya baca Quran, selesai urusannya dulu. Anda rugi. Tapi baca Qurannya, baca wiridnya, akan Allah mudahkan urusannya. Begitu sama Allah. Jangan bilang, oh hari ini ana ada banyak urusan, nanti saya baca. Tidak boleh. Tapi banyak urusan, berarti anda butuh
bacaannya banyak, biar urusan itu dimudahkan oleh Allah. Itu pemahaman orang yang pintar dan cerdas, dia sudah faham urusan dunia ini, segala isinya, urusannya, hartanya, anaknya, usaha, semua ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kun fayakun, sudah selesai. Aman. Subhanallah. Kalau begitu baca hadis, Ahlul Quran, Ahlullah, Ahlul Quran, keluarga Allah, Ahli Quran, orang yang selalu temani Al-Quran, baca Quran, hafal Quran, tadabbur Quran, termasuk keluarga Allah. Sekarang, kalau kita cuma jadi keluarga orang pejabat, atau keluarga raja, gimana kira-kira urusan kita? Di mana kita berada semuanya hormati? Ada yang jaga semuanya. Tidak usah, Pak. Oh, tenang saja. Aman, aman, aman. Diselesaikan urusan kita semuanya. Kita bukan raja, tapi cuma anaknya raja. Ada hubungan sama raja. Kata ulama, yang paling baik jaga keluarganya itu Allah. Itu Allah. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan sembatan luar biasa. Masalahnya apa? Yang pertama, belum ada jaminan 15 hari kemudian kita masih panjang umur. Itu masalah. 15 hari belum ada jaminan kita bisa sampai bulan Ramadan. Karena itu kata ulama, kalau susah amal, jangan sampai susah niat. Artinya apa? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu ilman wa mala fahuwa yunfiquhu fi sabilillah. Orang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu dan harta, dia habiskan ilmu dan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang miskin, lihat orang kaya tersebut, lihat orang ulama tersebut, dia ucapkan dalam hatinya, ya Allah, kalau engkau berikan ilmu dan harta seperti si fulan ini, akan saya habiskan di jalanmu ya Allah seperti dia. Yang luar biasa apa? Fahuma fil ajri sawa. Pahalanya sama-sama. Belum amal, belum bunyi apa-apa, cuman baru niat. Baru niat. Apakah berat bagi kita niat yang baik? Apakah berat bagi kita siapkan niat yang benar? Apakah berat bagi kita niat yang baik untuk bulan Ramadan atau untuk ibadah semuanya? Jadi orang, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang sudah niat, innamal a'malu binniyat. Sudah niat mau laksanakan ini yang baik. Tiba-tiba tidak bisa, belum mampu, pahalanya sempurna. Pahalanya sempurna. Karena itu niat dari malam ini apa? Saya niat setiap malam saya baca Quran, setiap malam saya qiyamul layl, setiap malam saya amal salih, setiap malam Allah lihat hati saya, lihat sesuatu yang baik, niat yang baik. Begitu Allah berikan kemudahan, amallah, laksanakanlah niat yang baik itu. Kalau seandainya belum bisa, anda dapat pahala yang sempurna, berkah niat. Orang sudah niat, bulan Ramadan ini akan saya khatam Al-Quran setiap malam. Bulan Ramadan ini akan saya salat tarawih yang panjang.
Yang mana? Yang panjang. Bukan yang qulhu qulhu terus. Cari masjid alhaakumut takatsur qulhu wallahu ahad. Wal 'ashri qulhu wallahu ahad. Ada 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 orang Allah. Indonesia luar biasa. Indonesia luar biasa. Banyak pelajaran dapat di Indonesia. Ada orang sini. Dulu, dulu, zaman dulu. Saya datang ke Indonesia sebelum bisa bahasa Indonesia. Tugas saya satu, jadi imam tarawih. Kata jamaah, syukur alhamdulillah tidak bisa ke Madinah, imam Madinah datang. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam pertama masjidnya full sampai di luar. Masyaallah. Indonesia Islamnya maju. Allahu Akbar. Kita baca setelah Al-Fatihah. Alif Lam Mim. Zalika al-kitab la rayba fih hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Malam yang kedua gak ada orang. Karena itu saya mohon maaf, tidak terima jadwal tarawih cuma satu malam. Satu malam. Dah bisa kemana-mana kan? Satu malam datang, udah kaget, gak apa-apa lanjut, malu keluar. Lanjut. Pertanyaan saya, satu bulan dalam satu tahun, satu jam dalam 24 jam, berdiri hadapan Allah, baca atau dengar kalam Allah di rumah Allah di bulan Ramadan, belum bisa kita tahan dan sabar satu jam. Satu jam untuk surga Allah. Belum bisa. Ampuni segala dosa-dosanya. Belum mau. Wallahi, contoh kita ini, orang masuk supermarket, ambil troli, belanja banyak. Banyak. Sampai kasirnya. 10,000. Bisa. Bisa dengan 10,000 beli ini semua. Belanja ini semua. Bisa. Mohon maaf, itu kita. Kurang amal, kurang zikir, kurang ibadah, kurang niat. Akhirnya surga. Mana bisa dapat surga? Orang paling terakhir, orang paling terakhir masuk surga Allah. Coba bayangkan. Paling terakhir, orang muslim ada dalam hatinya la ilaha illallah, tapi banyak dosa, banyak maksiat, banyak salah. Masuk, cuci dulu, cuci dulu. Cuci dulu. Karena surga itu tempat suci. Tempat yang suci. Tidak boleh masuk. Kalau masih kotor, tidak boleh masuk. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Selamat. Bersih. Suci. Silakan masuk. Dan itu malam ini, kalau yang punya hati suci, Allah ampuni. Semuanya. Suci aja. Tidak ada lagi. Jadi orang dosa maksiat banyak. Tapi ada dalam hatinya satu titik yang putih, yang suci, apa? La ilaha illallah.
cuci dulu. Udah bersih, baru keluar. Masukin dalam sungai, ada namanya sungai Al-Haya, antara neraka dan surga. Jadi begitu masuk dalam sungai Al-Haya, keluar sudah suci, bersih, baru. Baru silahkan masuk surga. Ini orang paling terakhir. Sebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dapat 10 kali lipat dunia dan segala isinya. 10 kali lipat bukan Indonesia, bukan Arab, tapi dunia dan segala isinya. 10 kali lipat. Orang siapa ini? Yang paling terakhir. Kira-kira golongan yang pertama bagaimana? Kira-kira orang yang habiskan waktu ibadah, orang yang habiskan waktu baca Quran, yang zikir, kira-kira apa yang dia dapat? Mohon maaf. Tolong sekarang contoh niya. Biar kita sadar demi Allah, masalahnya serius. Surga itu surga, bukan main-main. Tapi masalahnya sebelum surga ada aturan. Contohnya, sekarang kita di sini di Jakarta bawa mobil masuk jalan tol, ada tulisan sebelum masuk jalan tol. Apa itu? Apa? Apa? Pastikan sel dunia. Seandainya kalau tidak cukup gimana? Tidak bisa masuk. Tidak bisa. Apalagi sekarang minta tolong, tidak ada online, tidak ada, tidak bisa. Minta tolong dari mobil yang di belakang, maaf, sedikit, sama, sedikit, tidak bisa. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti datang satu saat mau ucapkan la ilaha illallah, nafas terakhir keluar dari mulut kita, butuh sel dunia. Orang muslim keluarganya datang dalam sakaratul maut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la muslim salat ucapkan la ilaha, tidak bisa, terasa seperti gunung atas lidahnya, tidak bisa bergerak. Padahal la ilaha illallah itu cuma sedikit bergerak lidahnya, tidak ada urusan bibir. Bibir huruf yang berat. Allah merinankan la ilaha illallah biar tidak capek. Tetap tidak bisa ucapkan la ilaha illallah. Orang muslim. Kenapa? Sel dunia tidak cukup. Masuk dalam kubur, sempit, gelap. Ingin sedikit luas. Ingin sedikit terang, cahaya. Ingin sedikit angin yang baik. Mohon maaf, sel dunia tidak cukup. Hari bangkit yang begitu luar biasa, mataharinya dekat, panasnya luar biasa. Minta nawan, tempat, biar istirahat. Dan ada di hari bangkit, hari mahsyar, 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nawan, ya. Kan? Salah satunya apa? وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ. Orang yang hatinya masjid, sini. Suka masjid, sering diam di masjid, datang ke masjid, orang itu datang mau kubur sedikit aja, sedikit. Sal dunia tidak cukup, panas, sal dunia tidak cukup. Mau lewat sirat yang begitu panjang, gelap, tejam. Ada orang, apa kata Rasulullah SAW? Seperti kilat, cip, udah sampai. Ada orang, sebut dalam hadis Rasulullah, seperti kilat, cip, udah sampai.
Tapi ada orang, kata Rasulullah, seperti anak bayi, berangkak. Berangkak. Dan akhirnya ada yang jatuh di dalam neraka jahannam. Mohon maaf, sel dunia tidak cukup. Wallahi rugi, capek. Kalau sel dunia tidak cukup, capek. Dunia ni capek, akhirat ni apa lagi? Sembatan mas luar biasa bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan mulai dengan malam ini. Kalau memang Allah mau berikan hadiah, hapus yang lama, sucikan buku kita, semuanya sudah hilang. Jangan fikirkan, yang lalu sudah habis. Hapus semuanya. Anda orang suci. Anda orang bersih malam ini. Kalau seandainya masih ada masalah sama keluarga, masih ada masalah sama teman, langsung malam ini telefon minta maaf. Biar selesai aja. Biar selesai. Lillahi ta'ala sudah selesaikan. Biar anda termasuk orang yang diampuni dan rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala malam ini. Besok ni ya, lebih aman lagi, lebih aman lagi, lebih aman lagi, lebih baik lagi, lebih baik. Sambil masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan sudah siap. Begitu puasa, ada artinya dalam hatinya. Begitu salat tarawih, ada artinya dalam hatinya. Begitu zikir, begitu ibadah, begitu baca Quran, terasa sendiri nikmatannya. Setelah bulan Ramadan, anda sendiri sedih. Tidak suka habis bulan Ramadan. Karena itu, menjadikan hari-hari berikutnya sama seperti bulan Ramadan. Jadi setelah bulan Ramadan tetap 6 Syawal, Isnin, Khamis, Ayyamul Bid 13, 14, 15, Yaumu Ashura, Yaumu Arafah, selalu dia lanjutkan puasanya. Quran, bagaimana setiap hari baca Quran di bulan Ramadan, dilanjutkan bacaan Quran setiap. Sudah hatinya tidak suka lagi seperti dulu, tidak suka lagi. Karena dia sudah terasa nikmat-nikmatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita buka halaman baru sama Allah. Siapkan niat yang baik dari sekarang. Niat aja, siapa tahu. Seandainya umur kita habis sebelum bulan Ramadan, Allah terima niat yang baik. Allah terima niat yang baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang ibadah, puasa, sedekah, apa qiyamul lail, baca Quran, tiba-tiba orang itu sakit. Orang itu musafir. Berarti tidak bisa laksanakan dan lanjutkan kebiasaannya. Amal ibadahnya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. Allah tulis pahalanya sempurna walaupun belum amal apa-apa. Jadi kalau masih susah amal, jangan sambil susah niat, gratis. Niat itu gratis, tis, 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 tis. Jangan sambil rugi dua kali. Selalu niat yang baik, usahakan ikuti dengan amalan yang baik, akan Allah berikan balasan yang lebih baik. Yang lebih baik dunia akhirat. Yang terakhir, biar lebih semangat dalam ibadah kita. Anak kita yang kecil, anak kita yang lemah, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kalau kita ajak main-main, ya, kalau kita ajak main-main, jalan-jalan, ya, ke Ancol, ya, main-main. Setelah 3 jam, 4 jam, ayo kita pulang. Kira-kira jawabannya apa? Abu.
atau main game satu jam, dua jam, tiga jam, sambil baterai habis kan, sambil baterai HP-nya habis, dicas, duduk di situ kan, tak boleh, bahaya ini, mata ni rusak. Apa-apa ini, lihat ini masih bagus. Akhirnya ibu datang ambil HP-nya. Apa yang terjadi? Nangis luar biasa. Kan ibunya sayang, mau dia istirahat, mau dia makan. Tapi dia terasa apa? Ibu saya yang jahat ini ganggu nikmatan saya. Itu dalam hatinya. Kalau itu nangis, dia lagi nikmat, antum ganggu nikmatannya. Kapan kira-kira kita bisa sama anak yang kecil ini? Kapan kira-kira kalau kita baca Quran atau salat atau sujud atau zikir, kalau ada yang datang ganggu kita, kita sedih dan nangis karena dia ganggu nikmatan kita? Atau begitu sudah niat mau baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tok 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 tok, Waalaikum, Bu Hajja di mana ya? Yo, kita lagi kumpul sini ya. Oh ya, alhamdulillah. Maaf ya, maaf. Lari. Ini Quran. Baru mulai, baru baca. Nah, nanti. Tidak terasa, a'udzu billah, astaghfirullah. Sana jauh. Saya lagi sama Allah. Saya lagi nikmat ibadah saya ini. Saya lagi baca kalamullah. Saya lagi siapkan surga saya ini. Jangan ganggu saya. Tidak ada begitu. Malah kita senang kalau ada yang panggil kita. Lari kita. Tidak masuk akal kita kalau mendengar cerita orang salih di bulan Ramadan khatam Quran setiap malam. Kok setiap malam? Ya, maksudnya juz 30 kan? Bukan 30 juz kan? Atau seperti kebiasaan di Indonesia kan? Baca Qul huwallahu ahad sambil an-nas, baca Al-Fatihah alif lima ayat Al-Baqarah, khatam Quran. Ada yang lebih pintar daripada itu? Kan katanya kalau baca Qul huwallahu ahad 3 kali seperti khatam Quran kan? Oh dah, saya baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Oh dah selesai. Bagaimana mereka bisa sabar dalam Qur'annya, taatnya, qiyamul lain? Bagaimana? Ternyata mereka lagi nikmat. Mereka lagi apa? Nikmat. Tidak terasa capek, tidak terasa lelah, tidak terasa lapar, tidak terasa apa-apa. Nikmat. Belum yakin ya? Malam minggu apa? Sekarang ini malam minggu kan? Di luar ada apa? Bacar-bacaran kan? Katamu habis isya. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1. Baru mau pulang ke rumah. Belum bicara, belum cerita, belum ini. 8, 9, 10, 11, 12, apa itu? 5 jam lagi apa kalau belum bicara? 5 jam lagi apa belum ngobrol? 5 jam lagi apa belum makan? Ternyata, saking nikmatnya luar biasa, tidak terasa waktunya. Ternyata orang salih saking nikmat ibadahnya tidak terasa waktunya. Banyak riwayat-riwayat sahabat atau tabi'in atau orang salih begitu sujud tidak sadar sambil
ada azan subuh niya, baru tahu subuh niya sudah tiba. Lagi sujud bicara sama Allah, nikmat. Di sini juga banyak. Kalau kita salat tahajud kan, di bulan Ramadan kan, yang jam 2 sampai sebelum subuh setengah jam kan. Ya, jadi dia sujud, tak bangun lagi. Ketiduran. Ya Allah. Indonesia, Indonesia. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang binti. Yang pertama, kita belum ada jaminan umur kita sampai bulan Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan bukan untuk kita isi ibadah bulan Ramadan, tidak. Tapi untuk kita masuk daurah selama 30 hari, berbaiki akhlak, berbaiki niat, berbaiki amal, berbaiki ibadah, biar setelah bulan Ramadan kita jadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun, orang bertakwa. Sudah setelah bulan Ramadan, hamba Allah yang lebih baik lagi, yang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan makanan dan minuman. Bu, ibu, ibu, ibu. Gak ada yang namanya khas bulan Ramadan. Special bulan Ramadan. Jadi makanan minuman tidak muncul sepanjang tahun kecuali di bulan Ramadan. Berarti ini bukan bulan puasa, itu bulan makanan dan minuman. Tapi mohon maaf, kali ini bukan salah ibu-ibu, salah bapa-bapa ini. Jujur, salah ini. Mana ini belum kebikin? Mana ini belum bawa? Mana ini belum beli? Mana ini belum siapkan? Mana ini? Oh, singkasiani. Jangan begitu, ya Allah. Anda mau masuk surga, dia juga mau masuk surga. Kasih sempatan. Biar mereka bisa taat. Sabar, tidak usah makan semuanya. Tidak usah. Sedikit aja, gabap. Kenapa? Kalau makan sedikit, baru bisa menikmati salat, ibadah. Kalau makan banyak, tidak bisa. Apa? Seperti, apa kalau sudah nunggu azannya? Begitu azan, sudah berang di situ. Ya, Pak. Salat itu wajib. Puasa wajib, salat wajib, dua-duanya wajib. Ya, nanti aja ini. Imam dari Madinah salatnya panjang. Nanti orang itu salat tarawihnya dia cari masjid yang qulhu qulhu terus. Begitu dia cari qulhu qulhu terus, terasa berat dan panjang. Walaupun qulhu, terasa tetap berat dan panjang. Ini orang. Astaghfirullah. Kenapa? Ini masjidnya bid'ah. Oh, kenapa bid'ah? 23. Terus kenapa kalau 23? Oh, Rasulullah tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Terus gimana? Ya, saya cari masjid yang 11 rakaat. Kenapa? Mau hidupkan sunnah Rasulullah. Oh, gitu. Ya, kalau bukan kita yang hidupkan sunnah Rasulullah, siapa lagi? Oh, serius nih? Jujur ya. Mau hidupkan sunnah Rasul? Silahkan. Ya, betul. 11 rakaat. Benar. Satu rakaat Al-Baqarah. Silakan. Itu sunnah Rasul. Rakaat yang kedua Ali Imran. Rakaat yang ketiga ini. Silakan. Jadi dalam 11 rakaat 11 juz. Silakan. Itu hidup sunnah Rasul. Tapi kalau 11 rakaat
Qulhu qulhu terus, itu namanya hawa nafsu. Jangan bela syaitan, syaitan terikat, enggak ada syaitan di sini. Itu hawa nafsu. Yang ikuti hawa nafsunya akan bawa ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Berbaiki mahamang terhadap ibadah kepada Allah. Ingat masalahnya surganya Allah. Bukan main-main. Ingin beres, ingin lancar, ingin bahagia, nikmat dunia dan akhirat, jalurnya satu, kembali kepada Allah. Lancarkan hubungannya sama Allah. Berbaiki ibadahnya kepada Allah. Akan Allah sudah janji akan bereskan dan lancarkan urusan dunia dan akhirat. Man kana ma'allah kana Allah ma'ah. Barang siapa yang selalu sama Allah, Allah selalu bersamanya. Allah selalu bersamanya. Tapi apakah kita sudah sama Allah atau lupa Allah? Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama. Yallalu udalalu. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Habus semuanya. Satu kata ini. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Sudah selesai. Allah abuni semuanya. Apapun dosanya. Dengan kata ini, Allah hilangkan semuanya. Buka halaman baru sama Allah. Isi yang baik dan yang terbaik. Biar Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan. Yang baik dan yang terbaik. Urusan dunia akhirat. Urusan zahir dan batin. Mari sama-sama kita tutupi majlis kita ini yang penuh barakah dengan doa. Allah janji. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Doa lah aku ijabah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Dekat. Ujibu da'wata da'i da'an. Terima dan ijabah doa orang-orang yang lagi doa. Ingat, semua bagi Allah mudah. Kun fayakun. Karena itu usahakan selalu anda dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتجاوز عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار يا الله يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام ثم ينحاضر المسجد ينبنه بركيني دي ملام ينبنه بركيني يا الله يا حي يا قيوم بنجن كان أمرني صحت كان بدنيا لنجر كان أرساني بهاقيا كان هدوبانيا بركهي كل ورقانيا أنكنيا تشنيا صالح صالحة أنكنيا تشنيا حافظ حافظة سمونيا دلم لندن المو يا الله دلم رحمة مو يا الله يا حي يا قيوم قوة كان كمي ظاهر دن باطن بيرجدي هم بمو يلي بيهتكوت كبدا مو يا الله هم بمو ين تقوى هم بمو ين صالح هم بمو ين صلال طاعات كبدا مو يا الله يا حي يا قيوم توفيق مو يا الله لندن المو يا الله رحمة مو يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله 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 كل إسلام كمي سموى بباس داري نراك جهنم بباس داري نراك جهنم دان جول إسلام كتا أهلي سرقامو يا الله
ahli surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panjangkan umur kita sambil bertemu dengan bulan Ramadan, dan berikan taufik niat biar kita jadi hamba-Mu yang terbaik di bulan Ramadan, dan terus menerus jadi hamba-Mu yang terbaik setelah bulan Ramadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhi al hajat حاجات الدنيا والآخرة، حاجات الظاهر والباطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf atas kurangannya. Jazakumullahu khairan kathira. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.